Di hari terakhir kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menghadiri acara Jakarta Mengaji di lapangan Cipinang Indah, Jakarta Timur. Ya, acara ini digelar menjadi salah satu pendukung Ahok Jarot. Dalam sambutannya, Jarod berterima kasih kepada seluruh partai politik pendukung termasuk PKB yang secara militan mendukung Ahok Jarod pada Pilkada DKI putaran kedua. Jarod pun memohon maaf kepada seluruh warga yang hadir bila masih terdapat kekurangan dalam program kerja Ahok Jarod selama memimpin Jakarta. Ia meminta kepada warga untuk tidak sungkan memberikan masukan dan teguran demi implementasi program yang lebih sempurna ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina. Pasti ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Kami juga tidak sempurna. Kalau ada kekurangan, tolong sampaikan kepada kami untuk perbaikan ke depan, sehingga program kita ke depan jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan itu. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan uang rakyat kembali kepada yang berhak, yaitu rakyat DKI yang miskin dan kaum duafa. Betul?